Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun berencana membuat kolam pipi monyet untuk mengatasi banjir di Jakarta. Nantinya air yang menggenangi wilayah Jakarta akan dialirkan ke kolam pipi monyet itu. Air itu akan disimpan dan diproses agar dapat digunakan masyarakat saat musim kemarau melanda. Nama program ini berasal dari filosofi yang diambil dari perilaku monyet yang hanya makan secukupnya. Jika monyet punya makanan berlebih, makanan itu akan disimpan di pipinya. Selain itu, dengan memanfaatkan air yang ditampung pada kolam pipi monyet juga bisa menjaga kelestarian alam. Dharma meminta masyarakat untuk tidak memandang banjir sebagai musibah, melainkan sebuah anugerah. Air yang ditampung di kolam pipi monyet dapat digunakan saat musim kemarau.